Oke teman-teman, sekarang ini malam-malam hujan-hujan masih sama dengan Cici Natalia. Kita ada di Keep the Lexian Kennel. Wah, ini ada yang bagus ini yang baru sekarang nih ya. Ini malamut Eropa ini. Ini Eropa, Ci. Iya, ini anaknya Hermes, cucunya Draco nih jadinya. Oh, ini kecil, Ci, apa gimana? Iya, yang ini size kecil nih. Mini. Iya, mini. Oh. Ini 1 liter sama dia. 1 liter sama yang ini. Ya, udah 2 bulan. 2 bulan 5 2 bulan 3 hari deh. 2 bulan 3 tanggal hari. Iya, tanggal 1 kemarin 2 bulan. Oh, bentar. Nah, size-nya. Ini tuh. Samain kakinya ya. Nah, kalau ini mau dijual berapa yang ini nih? Yang ini jantan 12,5. Jantan 12,5. Yeah. Ini? Ini betiga nih 12,5. Ini betiga 12,5 yeah, jantan dua, semua. Ini 2 jantan, 1 betina. Oh, 2 jantan, 1 betina. Yeah. Kalau ini? Yang ini aku lagi mikir dulu nih. Lagi mikir. Soalnya size-nya beda. Oh iya. Lagi lihat juga sih beneran kecil apa enggak. Tapi bulunya apa ini, Ci? Sable? Bulunya apa abu? Abu, yang ini masih abu. Yang masih ini abu, sable. Ini sable ya? Iya. Tapi makan bagus ini? Bagus. Kecil-kecil gini ya? Dari kecil makannya semua bagus. Ini juga kan tebel. Bulu juga tebel ya. Tuh. Kita pakai lampu sorot. Wih, cakep. Tapi ini belum tahu nih mau jual berapa duit nih. Aku juga lagi lihat perkembangan dulu sih nih kalau beneran kecil. Dikip. Ya buat kolektor lah. Buat kolektor. Oh, kayak siapa itu yang punya itu? Siapa tuh? Si Queenie ya? Oh iya, juga kecil. Satu itu ya, kecil juga ya. Tapi ini enggak sakit sih ya? Enggak, dari kecil bagus kok, makan semua normal. 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 Nah, ini 12 betina juga sama 12,5 nih. Iya. Oh, cakep ya. Iya. Coba dari jauh yang kita lihat nih perbandingannya. Nah, tuh. Cuma sepertiganya lah ya. Oh, oh. Tuh sepertiganya. Nih, aku turunin. Nah, gerbang. Dadakan nih guys, ngevlognya guys. Draco. Anaknya Draco. Oh, kok Teddy ya? Iya. Oh. Maminya turunan Rusia. Mamanya turunan Rusia. Hmm. Import. Import. Itu papa mamanya import. Papa mamanya import berarti ya. Mama itu. Iya tuh, kecil sendiri mantap itu. Itu anak itu. Nanti main-main dulu dah. Oke. Okay. Itu aja Hermes dulu. Ini coba lihat mamanya Hermes, deh. Hermes, bapaknya. Tapi sehat itu, Ci ya. Enggak sakit ya? Enggak. Lagiin aja bangunnya. Kayak bangunnya geser. Baru kali ini kayaknya, Ci, dapat yang begini. Iya, pertama kali keluar kecil yang mati. Oke, ini terakhir aku juga belum lepas. Mas harus lahir 7 sisa 4 ini. Lahir 7 sisa 4 ekor ini yang belum laku nih. Aiko. Si Iyo. Hujan. Van, Aiko. Gendong. Aiko lagi main. Ini dari kapan sih dibikin ginian, Ci? Hah? Dari kapan dibikin ini? Dari apa ya? November deh. Oh, November. Ya, udah lama juga sih gua enggak kemari ya. Naik. Oh, kalau nyala juga bagus deh. Bukan setiap itu berapa gini? Udah. Betina harganya sama tadi ya, 12,5 ya? Ya, 12,5. Betina masih nego lah. Masih nego ya? Jantan udah net, 12,5. Jantan udah net. Ini harga spesial. Harga spesial. Awal tahun baru. Iya. Soalnya kan sekarang lagi ini musim liburan. Musim liburan ya. Nah, ini bapaknya ini. Ini maknya ya? Bapaknya. Bapaknya ini Hermes ya ini? Ya. Wah, tuh. Selamat datang di Calvaria Pet Care.
kami menyediakan jasa dokter hewan, laboratorium untuk memeriksakan kesehatan hewan kalian, pet grooming, pet hotel, dan rawat inap. Tentu saja, pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda. Calvaria Vet Care di Ruko Bolsena, Blok D nomor 22, Gading Serpong. Terima kasih. To the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh! Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiation. Halo semuanya, aku Zerin. Buat kalian yang tertarik dan pengen banget nih buat ngelar Amitin Gulis, bisa langsung ya cek Instagram kita di fdbp.pools. See you everyone! Bapaknya mau gede ya, Ci ya? Iya, gede. Oh, lagi habis. Lagi mau lagi rontok bulu. Kalau si Hermes yang ditawar orang kemana, Ci? Hah? Kalau si Hermes ditawar orang? Ini pejantan. Pejantan sini ya? Iya, pejantan sini. Aku kan soalnya kalau Hermes ini buat bikin anjing show. Ini si Hermes ya, ini ya? Buat anjing show. Ci, kemarin di Videotron ceritanya gimana, Ci? Ya itu apa? Kasih Ella buat promosiin Ella. Oh, Bichon. Bichon ya? Ya, si Ella Bichon itu ya? Ya, udah berhasil BOB 3 kali. BOB, Best of Breed. Iya. Lepas aja sih memes. Tapi ini sama anak-anaknya gak galak ya? Enggak, memes baik. Oh, dia sifatnya oke, baik. Pasti nurut ke anak-anaknya jadi baik juga biasanya ya. Genetikannya enggak dominan. Kita lihat cahaya. Bagus enggak? Widih. Enggak, mantep. Oh. Ide dari mana ini? Ide mendadak. Ide mendadak. Buat syuting Videotron. Videotron. Iya. Oh, syuting Videotron. Nonton enggak tuh di Senayan? Nonton. Tuh anakannya nih, yang paling imut ini. Ya, ini paling imut nih kalau yang kolektor malamut. Yang kalau iya kolektor lah ya. Harganya tak aku pikirin dulu. Belum tahu harganya mau berapa ya. Biasanya lebih mahal enggak sih kalau ini? Kan jatuhnya kan ya, unik kan? Beneran mini ya pasti lebih mahal. Kalau beneran mini ya, pasti lebih mahal. Kita sudah perkembangannya ya 4 bulan nih. Oh, 4 bulan dilihat dulu. 3 bulan lah, 3 bulan 14 bulan lagi nih. Alasannya kenapa itu biar kan, takutnya dia siapa tahu perkembangannya lambat doang. Tahu-tahu gede gitu. Iya, 3 bulan gede. Kalau dia 4 kalau nanti 4 bulan dia tetap kecil ya berarti sasnya emang kecil. Emang kecil. Ya. Berarti kan sasnya cuma ini kan? Seperempat. Ini belum tahu ya, Ci, karena apa ya jadi keluar begitu ya? Iya, mungkin ada kelainan genetika lah, biasa kelainan kromosom. Terus satu literan sama ini semua. Ya, orang Indonesia suka sama yang antik-antik yang langka. Iya, yang langka-langka ya. Ya langsung aja tuh kepoin nanti tuh Instagram pasti diupdate terus di Instagramnya Ci Natalia tuh. Yeah. Kim Delexian Channel ya, Ci. Iya. Sama pinggirtol.id. Terus ada lagi gak yang lain? Ini ya, banyak, Ci. Banyak, tapi udah pinggirtol.id aja sama. Pinggirtol.id aja ya. Yang gampang. Yang gampang ya. Ada Natalia Kindelisan. Ada Tonat 24. Ada 27. 27. Nih, tuh. Bagus nih kualitas Hermes. Ini ya, anak si Hermes ya. Anak Hermes, ini jantan. 12,5 lagi gak mahal. Tapi ini pet ya, Ci ya? Iya. Bukan yang buat show ya? Iya, ini aku gak apa. Ya maksudnya kalau buat di show ini bisa. Bisa tapi, ya? Harapan, apa, ada harapan juga buat di show. Ada harapan. Semua terlalu perkembangan. Mm-mm. Yang pertamanya itu orangnya buat show. Yang mana? Oh, yang pilihan pertama. Jantan. Si gembul. Oh, si gembul. Itu buat show dia.
ditutupin aja pakai anduk. Tapi lincah tuh jalan apa? Iya, tetep lincah normal semuanya. Ya di beol. Napasnya semua juga oke. Gak ada kelainan, kalau ada kelainan juga kita kan gak bisa jual kan. Iya, cuma yang kecil aja. Dan itu makanya aku kemarin gak belum aku pasarin gitu. Kita tunggu yang buat show, kita lihat ya. Tapi masih bagus sih jual malamut sekarang, masih oke peminatnya. Long hair sih aku masih oke ya, masih ya masih cepet lah. Kemarin anaknya Milo kemarin 2 bulan selesai sih. Oh, umur 2 bulan habis ya? Iya, 2 bulan habis. Nah, ini baru 2 bulan. Ini baru 2 bulan nah, nih. Satu kemarin pas 2 bulan. Lucu deh, jalannya juga bagus. Iya. Betina jantan sih itu? Betina ya? Dua jantan, dua betina. Dua jantan, dua betina. Keluar 7 ekor ya? Iya, 7. Tapi malamut itu bahaya susu beracun nggak, Ci? Ada nggak, Ci, maksudnya? Ada yang kena ada. Susu? Ada juga ya? Semua anjing bisa kok, bisa ada resiko susu beracun. Bisa ya? Iya. Karena aslinya kita nggak tahu dia di apa kenapa gitu, mungkin ada infeksi atau apa gitu. Jadi kalau misalkan anaknya udah nggak bagus susu mamanya, kita stop lah. Stop aja ya. Nah ini yang buat show nih ya. Nih yang ini memang lebih gede kelihatannya, Ci ya. Iya tuh bulunya dia lebih mudah. Bulunya juga bagus. Ini udah diambil sama orang Pekanbaru. Oh. Nanti Februari dia buat. Buat show juga. Kelasnya apa, Ci, ini, Ci? Baby. Baby in show. Baby, kelas baby in show ya. Jadi kita lihat mukanya. Oh iya, lucu tembul banget ya. Aku si tembul. Ya, tembul ya ini ya. Sayang ya. Udah laku dia. Kalau ini ya, lebih. Dua lagi udah bawa pulang. Ini lebih mahal kalau yang ini. Iya. Kena berapa yang itu? 25. 25 ya. Oke lah, Ci, thank you ya. Oke, thank you. Dadah. Dipilih tuh, dipilih. Pilih ya, teman-teman ya. Mau yang mana? Nih, bapaknya. Bapaknya Hermes ya. Bisa langsung nanti ke Instagram Kim The Lexian Channel atau tonat27 atau pinggirtol.id. Tinggal dicari di Instagram. Dikasih WhatsApp-nya. Iya, selain itu palsu Instagram-nya ya. Hati-hati penipuan ya, Ci. Sekarang banyak ya, uji penipuan lu, Ci. Pakai foto-foto Cici itu. Iya ada beberapa. Iya kan? Hati-hati ya kalau beli anjing, jangan tergiur sama yang murah, teman-teman ya. Enggak mungkin lah malamut cuma 1,5 juta. 2 juta. Baik ya kan. Sabumnya aja udah berapa? Oh iya. Mesti sabumnya aja satu mau 200 habis 250. Gope-gope aja habis. Iya, vaksin. Vaksin terus biaya pajak apa biaya segala macam enggak sangat enggak mungkin lah, teman-teman. Kalau ada jual malamut harga 1 juta ya. Ya udahlah, sampai jumpa dan sampai ketemu lagi. Makasih Cina Natalia. Nah, buat teman-teman yang kepingin mandiin anjing dan kucingnya ya atau anabul kalian, bisa langsung datang ke Eco Pet Shop and Grooming Ruko Bolsena Blok E03. Tersedia juga pakan hewan, kucing dan anjing, juga hamster, ada kelinci dan lain-lainnya untuk pakannya ya. Sampai jumpa dan tetap semangat. Selamat datang di Pet Ministry. Kita menyediakan pakan hewan, kucing, ada Viola, jual ya, juga ya, buat dogi ya, hamster dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis ikan predator, ikan aquascape dan lain-lain. Kita menyediakan segala jenis servis untuk dokter hewan dan hewan kesayangan Anda. Kita menyediakan segala jenis parbank, bersurat, resmi, dan kelinci-kelinci juga ada. Kita menyediakan segala jenis hotel, ber-AC, fasilitas lengkap, dan grooming dengan fasilitas standar internasional. Ya, kita menyediakan segala jenis peralatan, item untuk reptil kesayangan Anda. Kami menyediakan dan menjadi toko reptil terlengkap di Semarang untuk Anda. Jangan lupa mampir ke Pet Ministry Jalan Wahidin 90 Semarang.